السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita dari pembahasan kitab Az-Zawajir An-Iqtirafil Kaba'ir Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullahu taala, yang kita sampai pada Al-Kabiratu Thaniyatu wa Thalithatu wa Rabi'atu Asyara Ba'da Al-Arba'imi'ah, dosa besar yang ke-412, 13 dan 14. Ini akan menjadi pembahasan kita bi'idnillah di dalam kesempatan kita di malam hari ini insyaallah ta'ala. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas apa kemarin tentang masalah sumpah, ya, sumpah palsu dan banyak bersumpah sekalipun jujur, ya, sekalipun benar. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-412, 13, 14 adalah al-halfu bil amanah. Ya, al-halifu bil amanah au bis sanami mathalan. Bersumpah dengan amanah atau bersumpah dengan patung berhala. Dan ucapan sebagian orang, in fa'altu kadza fa ana kafir. Kalau aku melakukan ini maka aku kafir. Atau aku berlepas diri dari Islam atau aku berlepas diri dari Nabi. Jadi seandainya ada orang mengatakan lek aku ngelakoni ngene ya berarti aku kafir. Ya. Atau aku berlepas dari Islam atau aku berlepas dari Nabi. Maka ini dosa besar dimasukkan oleh mu'alif di sini dalam dosa besar. Kenapa? Lek temenan ngelakoni berarti, nah itu berarti dia telah mengkafirkan dirinya sendiri, ya. Tapi jamaah sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala,
Kata Imam, kata mu'alif di sini asyara ila hadhi thalatha ba'duhum. Ya, jadi sebagian di antara mereka, yakni para ulama, memberikan isyarat kepada tiga perkara ini. Akan tetapi kemudian menjadi luas, diluaskan. Yakni lakinna utawassa'a, kemudian sebagian di antara mereka itu meluaskannya. Faqala seraya dia berkata, wa min jumlati dzalik, dan termasuk di antara yang demikian, ai al yaminul ghamus, termasuk di antara bentuk sumpah palsu adalah al halifu bi ghairillahi azza wa jal, bersumpah dengan selain Allah azza wa jal. Kan nabi, yakni orang bersumpah demi nabi, wakal wal ka'bati, demi Ka'bah, wal malaikati, demi malaikat, wassama, demi langit, wal aba, demi bapak moyang, nenek moyang, wal hayati, demi hidup, wal amanati, demi amanah. Artinya bersumpah dengan selain Allah. Lek cara Inggris ngoten, by the moon, nah ngoten ya, demi bulan. Bener ae, Mas. Ya. Demi bulan, demi bumi, demi matahari, demi bintang, misalkan gitu ya, demi bapakku dan lain sebagainya. Maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Wa hiya min asyaddi nah min asyaddi nahyan. Dan ini termasuk larangan yang paling keras terhadap sumpah, yakni bersumpah dengan nama selain Allah. Demikian juga waruh, demi ruh, warasi, demi apa, kepala, wahayati sultani, demi hidupnya penguasa, ya, wa nikmati sultani, demi nikmatnya penguasa, wa turbati fulan, demi tanahnya si fulan, misalkan. Maka ini semuanya bentuk sumpah dengan selain Allah. Summa saqa adillatan fiha nahyun wa wa'idun 'anil halifi bidzalika, kemudian menyebutkan dalil-dalil yang di dalamnya ada larangan dan ancaman terhadap sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah telah melarang kalian dari bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Ya, demi nenek moyang, demi mbahku, misalkan gitu ya. Demi mbahe wong caluhan, misalkan gitu ya. Ini termasuk enggak boleh. Faman kana halifan, maka barang siapa yang dia itu bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak mau sumpah dengan menyebut nama Allah, auliyasmut, hendaknya dia diam. Ya. Jadi kalau bersumpah itu hanya dengan menyebut nama Allah, demi apa? Demi Allah, ya wallahi, billahi, warrahman, misalkan boleh menyebut nama-nama Allah, boleh menyebut sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, boleh ya jemaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala, demi Al-Quran, boleh? Boleh? Kenapa? Ya, kalau demi Al-Quran maka masih boleh ya. Kenapa? Al-Quran adalah kalamullah, bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu bagian dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Taib jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau sumpah-sumpahlah dengan menyebut nama Allah, maka ini yang paling apa namanya, afdal sudah, benar sudah. Jadi demi Allah ya, langsung demi Allah.
Wa ka hadithi Muslim, dan seperti hadis Muslim, la tahlifu bitawaghi wala biabaikum, jangan kalian bersumpah dengan tagut. Tagut tidak juga dengan bapak-bapak kalian. Tagut itu apa? Jamu taghiyah wa yasanam, patung-patung, berhala-berhala. Bersumpah dengan nama berhala-berhala. Ya. Maka ini enggak diperbolehkan, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian juga hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian juga ada lagi ke hadis man halafa faqala inni bari'un minal Islam. Man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa bersumpah dengan amanah, maka dia bukan termasuk golongan kami. Bersumpah dengan amanah. Amanah itu adalah makhluk, ya. Jadi akhirnya pokoknya dia bersumpah dengan selain Allah, dikatakan falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Itu adalah ancaman dan termasuk bagian dari dosa besar, bersumpah dengan selain Allah. Wa ka hadis, kemudian juga seperti hadis man halafa, siapa yang bersumpah faqala inni bari'un minal Islam, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qala, kalau dia ternyata dusta dengan sumpahnya, maka dia benar-benar seperti apa yang dia ucapkan, benar-benar berlepas diri dari Islam, benar-benar hukumnya seperti orang murtad dia. Wa in kana shadiqan, kalau ternyata kemudian dia jujur, falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan bisa kembali ke Islam dalam keadaan selamat. Jadi orang mengatakan bersumpah, ya demi Allah aku benar, lek aku gak benar aku kafir, dan gitu ya. Omongan kayak gitu masih benar gak selamat. Ya. Omongan gitu, sekalipun dia benar, jujur, maka dia tidak selamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falan yarji'a ilal islami saliman, dia tidak akan bisa kembali kepada Islam, ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Artinya apa? Mesti dihukum. Ya, jadi nggak usah ngalup, mengafir-ngafir nawa idw, gitu ya, nggak perlu. Ya. Mengatakan dirinya aku kafir, aku berlepas diri dari Islam, yang ngono aku Nasrani, yang ngono aku Kristen, gitu ya. Maka itu tidak perlu dan tidak boleh. Wa ka hadithi Ibnu Umar, dan juga seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, annahu sami'a rajulan yaqulu la wal Ka'bah, dia mendengar seseorang laki-laki, dia berkata tidak demi Ka'bah. Ka'bah, demi Ka'bah. Ka'bah itu sifat Allah bukan? Bukan. Itu makhluk, ya. Maka demi Ka'bah. Maka faqala, Ibnu Umar pun berkata, la takhlif bi ghairillah. Jangan kamu bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara wa asyrak, barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah kafir atau dia telah berbuat syirik. Ya. Jadi ini ancaman orang yang bersumpah dengan menyebut selain Allah. Ancamannya adalah faqad kafara au asyrak, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Nah, kata-kata kufur, kata-kata syirik ini sama dengan hadis ar-riya usyirkun. Riya itu adalah syirik. Syirik apa berarti? Asghar. Syirik kecil, bukan syirik besar, yang tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Ya, cuma mewajibkan dirinya azab Allah, tidak mungkin diampuni dosanya. Berbeda dengan dosa-dosa besar yang lain. Orang mencuri mati, tidak sempat bertobat dari mencurinya. Lalu di hari akhir Allah mengampuni langsung, wis
masih kon ben nyolong tak sepuro. Mungkin? Mungkin. Hah? Masih mungkin. Sakarepe pangeran wis. Sakarepe sing duwe swarga wis. Kan gitu ya. Tapi kalau dosa syirik ndak mungkin itu. Ya. Orang mati riya di dalam amal perbuatannya, riya di dalam sholatnya, riya dalam ibadahnya, mati enggak tobat, maka pasti diazab. Mis mesti wis. Tidak ada kemungkinan lain. Berbeda dengan orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Itu tahta masyiatillah. Itu ada di bawah kehendak Allah. Insya'adzaba wa insya'a ghafarallahu. Kalau Allah mau maka Allah akan mengazabnya, kalau Allah mau maka Allah akan mengampuninya. Itu terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kalau syirik ini sekalipun kecil maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seperti hadis man halafa, kalau tadi itu adalah hadis 6 ya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Yang berikutnya ini seperti hadis ya, sama Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda nomor 7 ya. Oh, hadis Bukhari Muslim, yaitu man halafa faqala fi halafi. Siapa yang bersumpah kemudian dia bersumpah di dalam sumpahnya, dia berkata dalam sumpahnya, wallati wal uzza, demi Lata demi Uzza. Itu sesembahannya orang musyrik jahiliyah. Kalau sesembahannya orang apa namanya musyrik sebelum Islam di Jawa apa? Nah, demit, semacam-macam, danyang, demi danyang, demi sing bau rekso caluan, gitu. Ya demi sing bau rekso caluan, misalkan gitu ya. Maka siapa yang bersumpah dengan dalam berlalu berkata dalam sumpahnya itu menyebut togut, gitu ya, menyebut sesembahan-sembahan yang disembah oleh manusia, fal yaqul la ilaha illallah, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini kafarahnya. Jadi kafarahnya orang yang terlanjur sumpah dengan menyebut nama selain Allah, langsung begitu dia ingat langsung mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yang demikian itu karena ada sebabnya. Yaitu sebabnya adalah ada salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dia baru saja masuk Islam. Ya. Lalu ada satu perkara yang membuat dia itu bersumpah. Ternyata sumpahnya walat wal uzza, demi Lata demi Uzza. Keperucut. Ya, dia keperucut. Maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Liqafira bidzalika ma sabaqa ala lisani. Ya, agar menghapus keperucutan lisannya. Apa bahasa Indonesia keperucut itu? Terlepas omongan. Ngono nggih. Nggih, bener. Kelepasan omong, ya. Keperucut. Kelepasan omong. Jadi orang yang mencoba kelepasan ngomong, sumpah dalam menyebut nama selain Allah, maka kafaranya adalah membaca la ilaha illallah, gitu ya. Jadi hadza kata Imam Ibnu Hajar apa Al-Haitami, hadza mulakhasu ma dzakarahu dzalikal ba'du. Ini adalah ringkasan yang disebut oleh mereka. Kemudian beliau mengatakan wa kalamu a'immatina la yusaidu dzalik. Li'annahum atlaqu ala annal halifa bighairillahi makruh. Ya. Adapun ucapan para imam kami, yakni dalam mazhab Syafi'i, gitu ya, tidak menguatkan yang demikian. Dikarenakan mereka memutlakkan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Ya, na'am, kata beliau, iya. In i'taqada lahu minal 'azma bil halifi bima ya'taqidu lillah ta'ala kanal halifu khina idzin kufran. Nah, jika yang bersumpah itu meyakini keagungan yang dia bersumpah dengannya, maka saat itulah sumpah dia itu menjadi kufur. Paham di sini insyaallah? Tapi kalau kelepasan ngomong saja, maka itu makruh. Paham insyaallah di sini ya? Jadi kelepasan ngomong, maka dia hukumnya adalah makruh. Tapi kalau tanpa ada keyakinan mengagungkan dan keagungan dari yang dia bersumpah dengannya, tidak ada keyakinan sama sekali, ya sekedar omongannya ucul ngunai gitu ya, ya atau jarofil adah, jarofi al adah, yaitu menjadi sebuah kebiasaan dalam kebiasaan masyarakat, misalkan menyebut gampang-gampang dikit-dikit apa jenenge sumpah opo ngoten gitu ya. Ya, tanpa ada keyakinan sama sekali apa yang dia bersumpah dengannya itu memiliki keagungan dan keutamaan, maka itu hukumnya makruh. Kalau dia meyakini adanya apa namanya keutamaan, keagungan, maka itu saat itulah menjadi kufur, kata mu'alif. Ya jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, adapun bersumpah dengan berhala dan yang semacamnya, ya bersumpah dengan berhala dan semacamnya yang disembah selain Allah, ya kalau dia mensengaja dengannya itu pengagungan kepada dia, maka dia kafir. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Artinya tidak sampai kepada derajat kafir. Gitu ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Tadi sudah kita sebutkan. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah melarang kalian dari bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Siapa yang bersumpah, maka hanya dia menyebut nama Allah atau di diam. Maka hukum asalnya wis ojo neko-neko, ojo macam-macam. Lek sumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita membahayakan diri kita dengan bersumpah menyebut nama-nama selain Allah. Wa ibnu Majah dengan sanad sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yahlifu bi abihi. Bahwasannya Nabi SAW melihat seorang laki-laki, dia bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Ya, dengan menyebut nama bapaknya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wa man hulifa lahu billah, dan siapa yang disumpahi dengan menyebut nama Allah, falyardha, maka hendaknya dia ridha. Misal begini, sampean ngutangi wong, ya. Ada orang punya hutang dengan kita. Kita memberi dia piutang 1 juta. Wes we, kan bayar-bayar setahun, rong tahun, kan bayar-bayar gitu ya. Begitu 2 tahun kita datang, kita tagih. Ya apa, wis rong tahun, tak juta rek durung bayar-bayar. Ternyata kemudian dia bersumpah, demi Allah aku wis bayar sampe sing lali. Gitu ya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Halo, eh, ayo, halo, ya apa enak ini, eh, ya apa enak ini, oh iya aku sekali, kayak itu, gitu ya, kenapa, karena dia sudah menyebut nama Allah, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi ingat ya, ojo kayak senjata gitu,
sing tukang ngemplang ojo kadek ya senja senjata gitu ya, ngomong ngono selamat dunia di akhirat kan biar sumpah nyebut nama Allah ya tak culno saya kebalik no ya tentunya diculno tidak boleh dilanggar ya. Nabi mengatakan fal yardo maka ridolah wa man lam yardo billah, dan siapa yang tidak ridho dengan penyebutan nama Allah disebutkan atasnya falaysa minallah, maka dia bukan termasuk golongan Allah. Bahaya ya, dek gak nyaur iku dosa, sampean gak ridho juga dosa. Ya napa lagi ini? Gak ngutangi lagi. Ya. Baik. Sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Tentang agungnya kalimat sumpah itu ya. Agungnya kalimat kalimat sumpah. Jadi kata dia sudah mengatakan demi Allah aku wis bayar. Sampai nek sing durung, sing sampai nek sing lali. Gitu ya. Maka sudah lepaskan ridhoi, gitu ya. Kalau memang kapan itu, kalau memang ganok catatan nih, paham insya Allah. Le onok catatan nih, gitu ya. Siji mana? Kan gitu, ya. Wis gak usah sumpah, sama nggak gak usah sumpah. Catatanin di, gitu ya. Aku lek ngutangi wong nyaur gak nyaur mesti tak catet. Mesti ono kwitansine, kwitansine mundi kan gitu ya. Sampean mestine sampean duwe kwitansine, aku duwe rapelane kan gitu ya. Kwitansi kan ono diketok. Nah, RKP kono sampean kanan. Tak golek gak ono sampean gak usah sumpah wis gitu loh. Soalnya sudah ada buktinya. Paham insyaallah ya. Tapi seandainya kita sih ya wis karepmu wis urusan di akhirat ya lebih bagus itu. Lah iya, lebih bagus itu. Kenapa? Karena dia sudah menyebut nama Allah, wallahi aku wis bayar. Gitu ya. Lah ceritane gak ono, ya sampeyan lali nyatet, ya wis aku sing lali wis, ngono. Paham insyaallah? Nah, gitu ya. Sama sekali muka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa Tirmidzi wa Hasan wa Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menhasankannya, juga Ibn Hibban dalam sahihnya, juga Al Hakim, dan beliau berkata sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Man halafa bi ghairi lillahi faqad kafara wa asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Ya. Ini tadi sudah kita sebutkan. Lalu juga wal hakim, Imam Hakim juga meriwayatkan dengan sanad sahih, kullu yaminin, setiap sumpah yuhlafu biyadunallahi syirkun, setiap sumpah yang disumpahkan dengannya tanpa menyebut nama Allah adalah syirik. Ya. Jadi bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Nah, ini kan berarti mutlak ya. Apakah dia itu yang sengaja atau yang kelepasan omong. Pokoknya jangan sampai, hati-hati tentang masalah masalah apa ini? Sumpah. Ya, jangan sampai bersumpah dan menyebut nama selain Allah. Wa sahha'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qol, dan telah sahih dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi wa ana shadiqun. Sungguh aku bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu lebih kusukai daripada aku bersumpah jujur dengan menyebut nama selain Allah. Gitu ya. Jadi bersumpah palsu tapi menyebut nama Allah masih lebih disukai kata Ibnu Mas'ud daripada bersumpah jujur dengan menyebut nama selain Allah. Itu menunjukkan bahwasannya yang pertama, bersumpah dengan nama Allah benar, jujur apa dustanya salah. Ini bersumpah dengan nama selain Allah salah, jujurnya
benar. Gitu ya. Benarnya jujur dengan salahnya sumpah itu gak nyocok susoni. Gitu ya. Benarnya jujur dengan salahnya sumpah itu gak nyocok susoni. Tapi kalau salahnya dusta dengan benarnya sumpah, ganjarannya juga gak di apa namanya? Artinya kesalahannya itu masih lebih ringan. Paham insyaallah ya? Itu dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud. Ya, ucapan itu dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyahnya, juga Akhbar Al-Asbahani. Tetapi di dalam sanadnya ada Muhammad bin Muawiyah wa huwa an-Naisaiburi, dinyatakan dusta oleh At-Tarqutni. Ibnu Ma'id mengomentari dia itu kadzab. Maka riwayat ini dari Ibnu Mas'ud sanadnya maudhu. Ya, dari Ibnu Mas'ud sanadnya maudhu. Ya, tapi secara makna ya memang seperti itu, secara makna. Namun penisbahan ucapan itu kepada beliau maka mau maudhu. Taib, yang berikutnya ada lagi riwayat yang lain dari Abu Dawud. Man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah dan menyebut amanah maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya amanah macam-macam ya. Bisa titipan, bisa pekerjaan, bisa anak, bisa macam-macam. Dia menyebut amanah maka dia bukan termasuk golongan kami. Ini juga menjadi dalil akan besarnya dosa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian juga wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima man halafa fa qala inni bari'un minal islam fa in kana kadiban fa huwa kama qala wa in kana shadiqan falan yarji'a ila al islam salima. Tadi ini sudah ya. Jadi siapa yang bersumpah lalu dia berkata sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, kalau dia dusta maka dia benar-benar berlepas diri dari Islam. Kalau ternyata dia jujur dengan sumpahnya tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Ya, ini juga sudah. Ada lagi riwayat yang lain, perhatikan. Wa Abu Dawud Ibn Majah wal Hakim Mismari. Wa Abu Ya'la wal Hakim wallahu lahu wa sahahah. Abu Ya'la al Hakim dan lafaz miliknya dan dia mensahihkannya. Man halafa ala yaminin fa huwa kama halaf. Barang siapa yang bersumpah ya atas satu sumpah fa huwa kama halaf dan dia seperti apa yang dia bersumpah. In qala huwa yahudiyun fa huwa yahudi. Kalau dia mengucapkan aku Yahudi maka dia jadi Yahudi. Wa in qala huwa nasrani fa huwa nasrani. Kalau dia mengucapkan dia adalah Nasrani maka dia adalah Nasrani. Wa in qala huwa bari'un minal Islam, kalau dia mengucapkan dia lepas diri dari Islam fa huwa kadzalik, maka dia juga berlepas diri dari Islam. Jadi ini bahaya. Jadi tidak usah kita ngomong-ngomong seperti itu, gitu ya. Apalagi urusan-urusan remeh, ya, urusan-urusan remeh. Ya tentu masalah utang piutang mang, gitu ya. Masalah utang piutang ditagih, wes aku wes bayar. Ya demi Allah, lek sampai aku durung bayar berarti aku kafir, durung bayar temenan. Kafir temenan niku. Gitu ya. Kafir temenan. Ternyata wis bayar temenan apa? Enggak selamat. Kembali kepada Islam enggak selamat. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan yang membahayakan dia. Wa man da'a du'a al-jahiliyah fa innahu jithi jahannama. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia akan menjadi penghuni jahannam. Ini orang-orang yang berlutut ya. Di dalam neraka jahanam ya, tersungkur dalam neraka jahanam. Ini orang yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini orang contohnya apa? Orang-orang yang berbuat niyahah ya, seruan-seruan jahiliyah.
Qalu ya Rasulullah wa in shoma wa shalla, ya Rasulullah, sekalipun dia puasa, sekalipun dia salat. Dan Nabi mengatakan wa in shoma wa shalla, sekalipun dia puasa, sekalipun dia salat. Ya. Jadi itu membahayakan dirinya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis riwayat Al-Hakim Abu Ya'la berkata Al-Haitsami. Jadi ada Al-Haitsami, ada Al-Haitsami ya. Jadi ada Al-Haitsami, ada Al-Haitsami. Baik. Wa fi an Bas ibn Maimun wa huwa matruk. Sanadnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Yang barusan kita baca itu sanadnya apa? Dhaifun jiddan, sangat lemah. Tetapi sesuai dengan hadis-hadis yang sebelumnya ya. Karuki sama nyatet gak apa-apa. Yang berikutnya wa Abu Ya'la wal Hakim wal lafdhu lahu. Oh, sudah. Yang berikutnya ini mana tadi? Ya ini. Wa rawa Ibnu Majah an Anas. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu ana idzan yahudi. Nabi mendengar ada orang yang mengatakan, aku kalau demikian berarti orang Yahudi. Maka faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, wajabat, ya wis wajib, kamu memang Yahudi. Bahaya sing ngomong wajabat Nabi gitu ya. Lek sing ngomong liyane gak ngefek gitu ya. Sing ngomong Nabi ya wis wajabat, berarti ya Yahudi temenan. Waliyahubillah, ini bahayanya ya. Yang terakhir wa syaikhani wal arba'ah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan, man halafa bimillati ghairil islami kadziban fa huwa kama qal. Siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dusta, maka dia seperti apa yang dia ucapkan. Berarti ya benar-benar dia berada di atas agama selain Islam, sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat. Nah, ini bahayanya tadi. Ya, rumangsane sih Islam, rumangsane sih Muslim. Wis tahu ngomong ngono, gitu ya. Padahal hukum dia adalah telah kafir. Waliyahubillah. Kecuali kalau kemudian dia bertobat dari ucapan dia yang terdahulu, lalu dia ya berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, itu dosa besar yang ke-400, berapa tadi? 12, 13, dan 14. Sekarang dosa besar Al-Kabiratul Khamisatu Asyara Ba'da Ala Rabi'imiyah. Dosa besar yang ke-415, Al-Halfu Bimillati Ghairil Islami Kadiban. Bersumpah dengan agama selain Islam dengan dusta. Sama dengan tadi ya, sebelum ini ya. Ya. Kata Al-Haythami Rahimahullahu Ta'ala, ya, demikianlah yang disebutkan oleh sebagian di antara mereka, ya, tentang masalah ini, ya. Adapun orang yang sudah terlanjur bersumpah tadi itu, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, bersumpah dengan amanah dan lain sebagainya, atau bersumpah dengan yang ini, maka kafarahnya apa? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ya. Lalu banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Bisa dipahami insyaallah ya? Baik. Isya kurang 9 menit. Batika. Kurang 15 menit. Baik. Kita lanjutkan sekarang babun nazar. Bab nazar. Al-kabiratu sadisatu asyara ba'da al-arba'imi'ati adamul wafa'i bin nazri. Dosa besar yang ke-416, tidak memenuhi nazar. Ya, tidak memenuhi nazar. Wa addu hadza dhahirun li annahu imtina'un min adai haqqin lazimahu 'alal fawr. Wah, ini jelas kata mu'alif.
Ya, penggolongan ini termasuk dosa besar adalah satu perkara yang jelas, karena dia telah menghalangi dirinya sendiri dari menunaikan hak yang dia wajibkan untuk segera dia kerjakan atas dirinya sendiri. Fahuwa kal imtina'i an ada'i zakat, maka itu seperti menolak bayar zakat. Zakat wajib atau sunnah? Wajib. Dia sudah benar dan tidak mau, lalu tidak memenuhi nadarnya, maka seperti orang yang tidak menunaikan zakat. Il as-sahihu indana, yang sahih menurut kami, anna nadhara yuslaku bi maslaka wajib syar'i fi ahkamihi. Nadhar itu dititikan, diperlakukan pada perlakuan amal wajib syar'i di dalam hukum-hukumnya. Ya, jadi sama hukum apa nazar itu, ya sama halnya, sama dengan amal-amal wajib yang lainnya, gitu ya. Kalau menjalankannya mendapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa dalam segala hukumnya. Fakadzalika yuslaku bi maslakal wajib fi 'azimi itsmi tarki ma yatarattabu 'alaihi min antarakahu kabiratun anna antarkahu kabiratun wa fiskun. Ya, maka demikian juga diperlakukan ya pada perlakuan apa perkara yang wajib di dalam apa besarnya dosa meninggalkan yang wajib, gitu ya. Orang tidak mau bayar zakat dosa besar, orang tidak mau sholat dosa besar, maka demikian juga orang yang tidak mau menunaikan nazarnya juga dosa besar, dan itu adalah fasik, perbuatan kefasikan. Tapi ingat, nazar yang dianggap itu adalah nazar untuk melakukan amal taat, ya, melakukan amal ibadah nazarnya. Ya, apakah itu ibadah yang mahdhah atau yang ghairu mahdhah? Pokoknya memang itu jenisnya jenis ibadah. Paham di sini insyaallah ya? Orang misalkan nazar, kalau aku berhasil, maka besok hari Senin aku ngasih makan orang berbuka, gitu ya. Maka itu nazar apa? Taat. Ya, maka itu adalah nazar taat. Ngasih makan atau dia makan. Lalu ada lagi yang lain. Kalau aku berhasil, maka besok aku akan makan, bodoh-bodoh mangan ya, makan sego rong piring, rong wakul. Dilakoni nazar loh, dilakoni. Hah? Dilakoni si mangan sego rong wakul ibadah napa mboten? Hah? Mboten. Berarti enggak dilakoni, gitu ya. Itu dari nazar yang tidak sah. Paham di sini? Karena nazar itu syaratnya adalah untuk melakukan ibadah. Satu amal ketaatan. Paham di sini insyaallah? Gitu ya. Jadi kalau mangan sego gak plus apa gitu ya, apa fungsinya gitu ya. Paham di sini insyaallah? Kalau aku berhasil, aku engke mangan wong sak kampung. Dilakoni wajib. Kenapa? Ngasih makan termasuk ibadah, it'amut ta'am. Ya, dan itu adalah sebaik-baiknya infak, ngasih makan. Ya napa? Nah, aku berhasil nazar karambol sak cukleke. Wis ngono gak dilakoni, wis iku nazar golek perkara iku ya. Aku lek berhasil nazar mlaku toko calukan nang Banyuwangi. Mlaku. Dilakoni. Gak. Salah apa? Bukan termasuk ibadah. Lek aku berhasil aku nazar melaku ibadah haji. Ya napa? Melakui ibadah haji ini belum melakui. Ya artinya berjalan ke sana, dilakoni? Dilakoni enggak? Hah?
Silakan nih kak. Dilakoni hajine melakune iya dilakoni hajine melakune apa ya apa melakune kalau ada yang lebih baik ditinggalkan jalannya apa namanya melakukan yang lebih baik naik kendaraan tapi bayar kafaroh iya bayar denda bayar kafaroh. Kenapa? Nabi SAW memerintahkan kalau sudah terlanjur bernazar lalu mendapatkan yang lebih baik gitu ya beralihlah kepada yang lebih baik gajinya jalankan melakuni dapat pilihan kita gitu ya jadi kalau ada yang lebih baik ngapain jalan gitu ya nah ya nazar? Tapi uangnya enggak ada. Berarti biayanya buat haji. Enggak salah, ngalup-ngalup. Iya, namanya nazar itu mewajibkan untuk dirinya sendiri satu yang tidak wajib. Mewajibkan untuk dirinya satu yang tidak wajib. Kan gitu ya. Seorang enggak punya biaya, enggak punya apa gitu ya. Wajib enggak dia haji? Enggak wajib, tapi kemudian dia nazar. Nah itu yang kok salah dewi amalian gitu ya. Ya budal loh is gitu. Budal loh. Paham insyaallah ya. Baik. Nah, itu mesti secara serius diucapkan gitu ya. Nazar. Ya etikat hati ya. Kayaknya azam keyakinan. Keyakinan hati, tekadnya untuk melakukan sesuatu namanya nazar. Lek guyonan yo enggak. Kudu nazar iku jenenge lek guyon, guyon. Ya. Baik. Ya seperti terjadi di zaman apa namanya Nabi atau di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ada orang nazar ibadah haji. Nazar ibadah haji. Ibadah haji dia nazar dalam apa namanya haji dalam keadaan apa? Dalam keadaan enggak mau ngomong, aku nazar haji bisu. Gitu ya, enggak gelem lungo, enggak gelem ngiyup. Maka diperintahkan kepada dia, ya wis lanjutkan hajimu, ngomongo, saling ngomong itu enggak ngomong bukan termasuk ibadah. Gitu ya. Lalu enggak ngiyup. Ngiyup itu bukan termasuk ibadah. Gitu ya, enggak ngiyup atau enggak ngiyup bukan termasuk ibadah. Kemudian ngadeg tok, enggak gelem lungguh juga bukan termasuk ibadah. Puasanya dilanjutkan yang lain enggak perlu dilanjutkan. Paham di sini insyaallah. Baik. Silakan adzan, fadhal. Ayo adzan. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali yang bertanya kita persilakan. Fadhal yang bertanya. Assalamualaikum. Tapi nazar dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa dikatakan tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil? Karena orang yang nazar itu mengaitkan akan amal yang akan dia lakukan itu dengan apa yang akan dia dapat. Kalau dapat beramal, kalau enggak dapat beramal. Berarti dia hanya akan beramal kalau dapat imbalan. Gitu ya. Kalau dapat apa jenenge ngoten niku? Balen. Lek oleh balen baru beramal, lek oleh balen enggak mau beramal. Maka inilah orang yang bakhil. Gitu ya. Maka enggak perlulah kita banyak-banyak nazar atau gampang-gampang nazar, dikit-dikit nazar enggak perlu.
ya, dan itu makruh. Tapi kalau sudah terlanjur, jadi hukumnya wajib. Bernazar itu makruh, kalau sudah terlanjur wajib menunaikan nazar. Ya, jadi asalnya adalah makruh. Nazar itu makruh. Bernazar itu makruh. Tapi kalau sudah terlanjur nazar, jadi hukumnya wajib. Bukan wajib nazarnya, wajib menunaikan nazarnya. Tapi tadi itu syaratnya, nazarnya itu hanya untuk melakukan satu ketaatan, bukan nazar untuk melakukan satu hal yang apa jenenge mubah-mubah. Ndak, kalau mau bukan nazar itu namanya tulinan itu jenenge. Ngerti nih? Aku nazar lek berhasil sholat semalam suntuk gak turu blas. Ya wis lakono ngono. Ya pirang rakaat ajak karemu pokoke aja turu sholat. Ya. Berarti keturun ngulangi mana? Ya keturun meneh kudu. Ya bayar sampai gak turu blas. Gitu ya. Salah ide mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ngerti nggih? Baik. Yang lain? Nggih. Ada orang mengatakan demi Pancasila, demi NKRI, maka ini saya lakukan. Nah, ada lagi ketua Ormas Islam itu mengatakan demi kerukunan, demi Pancasila, demi NKRI, bubarkan saja hari ini. Itu ya, apa? Kata-kata demi itu ya. Ya, kata-kata demi itu kalau tidak dinisbahkan kepada Allah bukan sumpah. Orang mengatakan apa namanya? Ya, demi bapakku aku akan bekerja keras. Itu maksudnya sumpah apa mboten? Duduk mananya untuk bapakku. Paham di sini ya? Untuk merawat bapakku atau untuk memuliakan bapakku, aku bekerja keras. Bedanya apa, Ustaz? Demi sumpah dengan demi yang tidak disini. Iya. Lo ada bedanya, kan gitu ya? Kata-kata demi itu memiliki mana makna bukan hanya sumpah. Ya, itu dalam bahasa Indonesia ya. Kata-kata demi sama delok kamus bahasa. Ya. Kata demi bapakku aku akan bekerja keras. Maknanya gitu ya, untuk menghormati bapakku, melayani bapakku, membela bapakku akan bekerja keras untuknya. Itu makna demi bapakku aku akan bekerja keras. Paham di sini insyaallah ya. Beda lagi demi bapakku aku bersumpah. Nah. Itu baru sumpah gitu ya. Kita mengatakan demi NKRI aku akan apa teteskan darah penghabisan. Maknanya apa itu? Bukan sumpah. Ya, aku akan berjuang membela negeri ini. Kan itu maksudnya. Itu bukan sumpah. Ngerti nggih? Itu bukan sumpah mananya, gitu ya. Nah, kalau dikatakan sumpah itu mesti demi lalu tambahi aku bersumpah. Itu baru deminya demi bersumpah. Maka itu enggak diperbolehkan. Ya tergantung konteks kalimatnya apa. Ya, tergantung konteks kalimatnya apa. Juga tergantung dengan apa? Dengan adah uruf kebiasaan. Hatta kalimat wallahi, maknanya apa itu? Demi Allah. Tapi dalam konteks tertentu bisa maknanya bukan demi Allah. Jadi ya, maknanya bukan demi Allah. Ya, sekedar ungkapan biasa aja. Gitu ya. Sering kita mendengar kalau ngobrol sama orang Arab, apalagi yang Amiyah-Amiyah gitu ya, sering kita menyebut ya sehari wallahi ta'al. Hei sehari, masa maknanya demi Allah riniyo? Enggak, wallahi itu kata sisifan yang enggak, apa namanya, tidak dimaknakan dengan sumpah. Gitu ya.
dimanakan dengan sumpah. Bahkan lebih dari itu, ya sahri ko talakallah. Kalau piring pertama ni ku, tentunya ngarap ya. Lah kok duduk nggak nama hati aku ini. Ko talakallah, dia maknanya apa? Mudah-mudahan Allah membunuhmu. Ya, saya kan ngerti bahasa Arab itu ngomong ngono bingung. Aku duduk nggak nama elek ini, selek ini. Ternyata apa? Itu hanya sekedar ungkapan sebagian kelompok suku dalam bahasa Arab untuk menunjukkan dalam kelompok suku dalam Arab ya, untuk menunjukkan apa? Ketakjuban. Bukan makna harfiahnya, tapi ketakjubannya, adatnya ngono, kebiasaannya gitu. Gini sih, jangan ngomong yang guyu loh, kok ngono sih ngomongnya gini ya? Ya lek wong kene ngejak tukaran wis jenenge ya. Ya. Jadi kata demi tadi itu demi Pancasila, demi NKRI, demi dan seterusnya tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Lihat konteksnya. Kalau tadi ditanyakan itu konteksnya bukan konteks sumpah, tetapi pembelaan. Konteksnya konteks dalam rangka pembelaan, membela Pancasila, membela NKRI, membela ini, membela itu dan seterusnya. Dilakukanlah perbuatan ini itu. Bukan maksudnya sumpah. Ngerti nggih? Paham insyaallah ya? Baik. Pembelaan. Ya, apa namanya? Misal kita mengatakan demi pembangunan Masjid Khairu Ummah tak tolong aku. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Iya, gitu ya. Bukan sumpah demi Khairu Ummah, enggak, ya. Nah, itu maksudnya. Ya. Iya. Baik. Paham enggak insyaallah? Jadi lihat konteksnya. Jadi arah pembicaraannya kemana? Ya, arah pembicaraannya kemana? Gitu, itu. Nah, contoh yang sumpah pakai demi, misalkan mengatakan demi bulan aku ke rumahmu. Oh, apa hubungannya bulan sama nang omah? Berarti itu sumpah. Itu ndak, Bu? Enggak boleh, itu kontennya sumpah. Soalnya bukan hubungannya blas. Iya. Apa hubungannya? Ya kan ya. Karena hubungannya. Iya. Tapi lindu nih, mana nah? Nggih. Ngomong kalau saya berhasil akan sholat jamaah subuh satu minggu di masjid ini, full satu minggu di masjid ini. Iya. Eh gitu, ngeten tok. Dia boleh jamaah subuh di masjid mana saja. Enggak perlu. Enggak perlu di sininya. Di masjid mana saja boleh. Enggak harus di sini. Karena di sininya itu bukan ibadah. Ya, jamaahnya di masjid itu ibadah. Di sininya bukan ibadah. Paham di sini? Maka dia boleh menunaikan sholat jamaah di masjid mana saja. Berbeda kalau dia bersumpahnya begini, kalau aku berhasil aku nadar iktikaf sebulan penuh di Masjidil Haram, berangkato. Gak kena diwakili di masjid manapun. Paham di sini insyaallah? Itu enggak bisa diwakili masjid manapun itu. Kenapa? Pahalanya di sana satu rakaat sama dengan 100.000, enggak bisa diwakili di manapun. Kata para ulama, kalau orang itu bersumpah, aku bersumpah, aku nazar ya, kalau berhasil aku akan iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi,
di Masjid Nabawi, maka dia boleh itikafnya di Masjidil Haram. Tidak harus di Masjid Nabawi. Kenapa? Masjidil Haram lebih afdol daripada Masjid Nabi. Tingkatnya, paham di sini? Ya, kalau seorang itu bernazar, aku nazar itikaf seminggu di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, gitu ya, maka dia boleh melakukannya di Masjid Nabawi, dia boleh melakukannya di Masjidil Haram yang lebih afdol. Kau oleh di kini, gitu ya. Sama nih, nazar, aku le berhasil ini tak nazar itikaf seminggu di Masjid Istiqlal Jakarta. Kau perlu khairu umah cukup. Podoai, tidak memiliki keutamaan sama sekali. Bedanya cuma luwe gede, nuto. Ya, luwe gede, karpete, kandel, nuto. Bedanya, gitu ya. Ganjarane, podo. Jadi nggak perlu atau torono, cukup di sini cukup. Iya. Jadi nadarnya adalah iktikafnya. Di mananya bukan ibadah. Kecuali kalau di mananya itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, maka itu bernilai ibadah khusus. Karena pergi ke sana itu bernilai ibadah. Ngerti nggih? Paham insyaallah? Ya khusus zonae bae wis masalah subuh seminggu penuh di masjid liyane. Tidak boleh. Kalau seminggu penuh itu konteksnya kan berarti seminggu berturut-turut. Kalau enggak berturut-turut, nyembaleni. Balik mana? Nah? Ya cukup sebenarnya ngiling nawe, nazar sampean wis bayar. Gitu ya, cukup sudah. Wis sampean bayar. Wis apa namanya? Subuhan berjamaah seminggu penuh. Cukup. Ana to. Wis ya wis aja takon mani temen ta. Apa percaya. Enggak perlu. Enggak perlu ya. Wis yo wis ya wis ngono ae gitu ya. Iya. Tapi sholat itu kan sepanjang hidup ya, gak seminggu tok. Salawase kan gak seminggu tok ya. Seminggu jamaah marono leren seumur hidup ya. 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 Dosane seumur hidup mang lebih gede timbang sholatnya seminggu ya. Tuh. Yang lain. Itu nih. Sampun ah, cekap ah. Nggih. Acting. Acting sumpah. Terus ka badilan apa? Ya, tapi oh sumpahnya. Ya kalau seandainya dia acting sumpah dengan menyebut nama selain Allah, dosa. Gitu ya. Acting dengan menyebut nama selain Allah dia dosa. Kan sini ya. Jadi acting menyebut nama selain Allah dosa dia. Tak boleh, ini bukan untuk mainan. Sama dengan misalkan aktor, aktris, suami istri berakting gitu ya. Dalam apa namanya, sinopsis ceritanya itu udah talak, kontak cerai. Jatuh talak satu, masih acting. Paham sih insya Allah ya. Jatuh talak satu, masih acting. Itu enggak boleh main-main. Bahaya. Iya. Bahaya.
Ya sama aja dengan misal misal begini ya, bapak sama anaknya putri acting ya. Sama aktor yang lainnya acting. Bener ya anaknya temenan, tak nikahkan kamu dengan putriku. Ya. Halan sah, sah sudah. Ya. Sudah sah itu sudah. Meskipun pelakunya enggak tahu itu terjadi sah. Ya, bapaknya. Bapak asli. Bapak asli. Bapak ya, aktor, bapak ambek anak padha maine gitu ya. Ya, lalu sama yang lain mengatakan apa jalan alur ceritanya itu pernikahan. Dia bekno temenan. Ya dadi temenan. Secara hukum syar'i. Ya itu kan bahaya. Ya. Mari ngono. Saya itu jatuh apa namanya? Sah. Ternyata kemudian dia nikah sama sana. Ini nikah sama sana. Lek sing lanang ngono bebas, sing wedok iki nikah sama sana padahal statusnya secara syar'i istrinya sini. Zina sama dia. Itu bukan ringan. Ya. Hah? Ojo dadi solusi weh, ojo dadi aktor apa men tuntutan. Salammu dhewe. Itu. Lah, bukan ada solusi barang. Enggak usah daftar. Terus nang tobat ya, nang to? Nang tobat. Ya itu solusinya nang tobat aja terus-terus no. Ya. Nggih. Sampeyan iki nakono, nakono wong. Iya. Solusinya aja dadi artis. Durunge dadi artis. Aja dadi artis. Banyak masalah di sana. Banyak masalah. Sutradaranya di pantai. Napa? Sutradaranya di pantai. Semuanya salah wisan dari awal. Lah apa gitu ya. Apalagi kalau kemudian dia apa namanya menjalankan skenario mencaci maki Allah, kafir dia. Itu ya. Ya apa namanya misalkan kan pernah apa namanya ada itu enggak tahu apa sinetron apa dulu gitu ya. Dia mencaci maki Allah, mencaci maki takdir. Kafir dia sekalipun itu sekedar acting. Murtad dia dengan ucapan seperti itu. Enggak boleh. Apalagi kalau kemudian memerankan perseteruan di antara para sahabat misalkan. Siji dadi Muawiyah. Siji dadi Sayyidina Ali. Lalu dia mencaci maki dan seterusnya. Loh kufur itu. Enggak boleh itu diaktorkan ya. Enggak boleh itu diaktingkan. Itu bahaya besar itu. Hati-hati. Ya. Baik. Jadi dia acting ya, acting seperti orang yang ndak iman dengan takdir. Ya benar-benar ndak iman. Ya, dia melakukan perbuatan kekufuran. Ya kufur temenan. Ini ndak bukan apa namanya? Ndak boleh dibuat main-main. Masalah ini ya, Mas Karim Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya kita enggak butuh kok dengan film-film Islami. Tidak, Bu. Tidak butuh, gitu ya. Tidak butuh kita dengan film-film Islami. Ya, kalau pengen tahu sejarah, nggak perlu difilmkan, baca aja. Ya,
dibaca aja, baca didengarkan gitu, nggak perlu difilmkan. Kalau sudah difilmkan itu membahayakan. Nomor paling yang satu membahayakan, bahkan siapa aktornya, pelakunya. Cukup insya Allah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.